Look at that. Itu gigi aku. Aku baru cabut gigi bongsu semalam. Sampai sekarang agak sakit gila. Baru aku tahu gigi bongsu kalau cabut lagi sakit daripada cabut gigi biasa. Welcome back once again for another video. It's a beautiful, beautiful Saturday afternoon. Minggu ni tak ada buat apa sangat, so kita orang just duduk rumah. As some of you may already know, aku dengan keluarga aku baru je pindah ke sini. Baru tak barulah, dah setahun lebih lah juga. But I never really introduced you guys to this place. So dalam video kali ni aku just nak tunjuk korang tempat tinggal aku. I just show you guys around. Kawasan sini dan kawasan keliling tempat ni. Nama tempat ni adalah Dengkil. Aku tinggal di Dengkil. Of course, tempat ni jauh berbeza daripada tempat yang aku duduk sebelum ni. Sebelum ni aku duduk di Bandar Seri Damansara. And it's pretty much a really developed area. Segala-gala kemudahan semua ada kat sana, dekat sini. Ini adalah Dengkil. The town of Dengkil, pekan dia. Dan selebihnya adalah kampung Dengkil. Dan keliling dia ada Cyberjaya, ada Putrajaya, ada Kota Warisan. In terms of kemudahan, it's not as accessible as Bandar Seri Damansara. Banyak benda yang tak ada dekat sini, nak kena cari lebih jauh. But don't get me wrong, Dengkil sahaja ada bermacam-macam benda yang boleh kita jumpa. So it's been over one year too late to take you guys on a tour of Dengkil, but I'm just gonna do just that right now. So inilah kawasan yang aku duduk. It's a fairly new township. Ada beberapa taman perumahan lah kat sini yang baru. As you can see, ada banyak lagi tanah-tanah kosong yang masih belum develop. Yang akan di-develop, diorang ada huge plan for a proper township kat sini. So this place is known for its low population, low density. This place is really calm and quiet, and the community is also really friendly, really humble. Ramai yang lebih kurang umur macam aku. Dan keluar je kawasan taman perumahan aku ni, we have arrived at Pekan Dengkil. So di Pekan Dengkil ni, ada satu tempat ni, nama dia Cyber Valley. Ada KFC, ada Pizza Hut dan shop lots yang ada banyak bengkel, ada rumah, ada kedai runcit, kedai mama, kedai gunting rambut, banyak benda juga kat sini. As I said before, Dengkil ni adalah satu pekan. Pekan perkampungan lah, sebab keliling dia adalah kampung Dengkil. So kampung Dengkil ni ada satu pekan, Pekan Dengkil lah nama dia. Pekan Dengkil ni sahaja yang develop. Selebihnya Dengkil is kawasan kampung lah, jalan lama, jalan kampung. Okay, so aku dah U-turn. Ni lalu tempat tadi balik. Ni kawasan kedai yang ada KFC dengan Pizza Hut apa semua tu. Belah kiri ni pekan apa, kampung Datuk Ahmad Razali. Ada beberapa kedai makan juga kat sini. Dan ni ada kedai makan nama dia Sri Manis. Lunch semua sedap juga kat sini. Okay, depan ni ada satu lagi derek rumah kedai. Depan dia adalah tapak pasar malam. So macam ni lah rupa jalan raya di kawasan Pekan Dengkil ni. Dia adalah a whole stretch of road lah, straight je. The whole stretch is Pekan Dengkil. Bengkel kereta senang nak cari kat sini, ada banyak. So ni salah satu supermarket, supermarket utama yang aku dengan bini aku selalu pergilah untuk beli barang dapur. Nama tempat ni Pasar Raya Joman. Segala-gala benda ada, daripada barang basah sampai ke barang kering. Satu ada satu lagi supermarket, Pasar Raya Megah ataupun Mega. Ha, ni sekolah menengah Dengkil. Depan sana sikit sekolah rendah Dengkil. Dan ada lot more shop lots here. Ada banyak rumah kedai. Ada 7-Eleven, ada farmasi, ada BSN, KFC lagi, Ayam Mas. Very convenient. So ini kawasan tengah pekan dia, dia punya central lah. Everything is here, from Speedmart 99, kedai basikal, kedai kasut, kedai gunting rambut, mamak. Tengok, Subway pun ada. That's pretty nice. So you can pretty much find everything here. Anything you can't find here, you can find in Cyberjaya, Putrajaya or Kota Warisan. Of course, more shop lots. Hey,
And of course, they got the local Petronas here, which is really, really convenient. Assalamualaikum. Bisa jual? Ah, ini saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Bos, balu sih. So ni ada simpang tiga, kanan ni pergi Banting, kiri ni pergi ke Bangi. Ada balai polis kat simpang tiga ni. Dan di sini ada pasar basah dengkil. Segala-gala barang basah, udang, ayam, daging semua ada kat sini. Ikan, dan sebelah dia aja ada parking lot luas gila. Selalu ada buka pasar, buka payung semua juga kat sini. Well, nothing going on here. Just some goats eating trash. Meh. Okay, I'm sorry. Okay, so aku dah U-turn on this whole stretch of road. Ada beberapa nursery juga kat sini, pokok bunga, pasu semua apa kan. Ni custom ke apa tak silap aku? Custom Diraja Malaysia. One thing about dengkil ni, car wash berlambak gila. Ada banyak gila. Ni sekolah rendah, car wash lagi. Sebelum sekolah rendah tadi car wash juga. Ada kedai tom yum, kedai makan pun banyak kat sini. Sana ada bengkel lagi, apa kedai aksesori. Okay, sini ada dua medan selera. Medan selera pertama ni adalah tempat kedai Cina, kedai yang tak halal lah untuk dimakan. Sebelah dia ni adalah medan selera orang Melayu eh. So tak banyak kedai, ada 2-3 kedai je. Tempat breakfast pagi-pagi nasi lemak sedap, ada kuih bakar, very nice. Dan yang memuskilkan adalah flyover ni. Area kawasan-kawasan sini banyak projek-projek highway yang tak siap. Maybe the same highway, I don't know, but yang ni aku difahamkan ini adalah Max 2, tapi tak pernah disiapkan projek terbengkalai. Nampak tu. Sayang, buruk jadi tempatnya bila halfway flyover dibina macam tu. Tu tempat breakfast yang sedap juga atas bukit tu, opposite kubur Cina ni. Dan belah kiri ni ada kedai-kedai tom yum dan car wash lagi. Depan lagi sikit tu ada lagi kedai tom yum dan kedai car wash. So like I said, car wash banyak gila kat sini. Dan kita dah sampai ke highway. Highway ni lah di mana kanan ni nak pergi Putrajaya dengan Sai Berjaya. Ke kiri ni terus sampai lalu Bandar Seri Nia dan terus lagi sampai ke Kota Warisan. Dan tempat ni known for the traffic jam. Zaki! Hey! Bila sampai? Setengah jam lepas tu. Okey, okey, okey. Mana yang lain keluar? Dia orang keluar. Tak ke mana ke tak nak nana. Biasa lah. Okey, 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 okey. Hai, Ra. Hai. Si Hank. Berapa tahun tak jumpa ni? Okay, okay, okay. Tahun setengah. 1.5 years. Tomel. So, itu sajalah sedikit sebanyak apa yang aku boleh kongsi tentang Pekan Dengkil. Not to be confused with Dengkil as a whole. Kampung Dengkil tu sangat-sangat besar. Banyak lagi benda-benda menarik dekat Dengkil sebenarnya. Ada Paya Indah Wetlands pun dalam Dengkil. Ada satu kapal korek yang sangat-sangat lama dan sangat-sangat besar yang akan dijadikan sebagai tourist attraction dekat Dengkil juga, kapal korek tu. So this is just a Pekan Dengkil, the town only. Aku rasa tempat ni is a really really awesome place to live in. Having lived here 1 year, I'd say this place is pretty awesome.